Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, berkah dalam. Saya Romo Antonius Wahati dari Paroki Bajiro ingin mengajak Anda sekalian menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Januari 2020. Ya, saya bacakan terlebih dahulu kutipan dari Injil Santo Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Kita buat tanda kemenangan Kristus terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu berada bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira berpuasa dan bermartiraga merupakan suatu latihan rohani yang tidak asing bagi kita. Kita sering melakukannya, entah dengan mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi rokok, mengurangi tidur, banyak berdoa, ya, dan lain sebagainya. Ya, biasanya kita berpuasa karena kita memohon sesuatu, karena kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita dan kita ingin sungguh memperjuangkannya, ingin ya berhasil atau ingin menerima berkat khusus lewat martiraga dan puasa kita itu. Dalam bacaan Injil tadi ada dua situasi yang digambarkan. Situasi pertama adalah ketika murid-murid Yesus tidak berpuasa dan Tuhan itu mengatakan demikian. "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Berada bersama sang pengantin artinya Tuhan sungguh dekat dengan kita. Kita ada dalam situasi rahmat, apalagi para murid pada waktu itu sungguh-sungguh sedang bersama-sama dengan Yesus sang Juru Selamat. Sehingga boleh dikatakan para murid mengalami ya suasana rahmat, mengalami kedekatan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang sempurna. Ada situasi lain yang dikatakan akan datang pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, sang pengantin diambil dari tengah-tengah kita. Ya, dan itulah pengalaman kita, seringkali kita mengalami Tuhan yang jauh. Kita mengalami banyak kekurangan di dalam kehidupan kita yang harus disempurnakan. Kita mendapatkan bantuan Tuhan, kita rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itulah situasi kita ketika ya kita rasakan dan kita alami Tuhan yang rasa-rasanya jauh.
apalagi kehidupan kita sendiri juga masih banyak hal, dalam banyak hal kita masih mengalami kekurangan. Ya, kita harus berjuang, kita harus menyempurnakan banyak hal, kita harus mencari yang lebih baik, kita harus berbuat lebih banyak dan lebih baik. Dan ya, dalam situasi itulah kita sungguh membutuhkan bantuan dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk sungguh merindukan Tuhan. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk sungguh mencari Tuhan. Kita mengajak Anda sekalian untuk sungguh membuka hati bagi sabda Tuhan, terlebih membuka hati bagi limpahan kasih-Nya, sehingga kita boleh mengalami Tuhan yang hadir, kita boleh mengalami suasana rahmat di dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian keluarga Anda juga semakin menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh rahmat, keluarga yang sejahtera, keluarga yang boleh mengalami pertumbuhan yang membahagiakan. Ya, karena Tuhan dekat dengan Anda, karena Tuhan hadir di dalam kehidupan Anda. Dan semoga bagi Anda secara pribadi juga mengalami saat-saat rahmat, pengalaman-pengalaman rahmat di dalam kehidupan Anda. Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita senantiasa membuka hati bagi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.